Hello, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan buat unboxing. Kita akan buat vlogging dan juga kita akan buat setup. Tiga benda yang kita akan buat hari ini dan hari ini merupakan hari yang paling happy pada saya, okey, dalam masa bulan ni. Kerana apa benda yang saya nak sangat, okey, benda yang saya idamkan sangat, saya telah dapat. Apa benda tu? Hari ini kita akan unboxing mikrofon baru. Wow, let's go. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like, here I go again. Outside says it's chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Jadi kita bukan saja akan unboxing mikrofon, tapi kita akan unboxing sekali benda-benda yang patut dilengkapkan dengan mikrofon ni. Okey, ini merupakan mikrofon. Ini merupakan untuk kita stand, okey, kita gantung mikrofon tu. Okey, ini merupakan XLR cable di mana untuk kita connectkan mikrofon ke audio interface ke PC, dan ini merupakan audio interface dia. Dan ini merupakan pisau saya untuk kita unbox hari ini. Setup kali ini berbeza sikit kerana dulu saya menggunakan mikrofon Blue Yeti. Ha, itu mikrofon saya dapat 4 tahun daripada saya mula start YouTube sampailah sekarang. Tiba masa untuk kita tukar. Jadi mikrofon tu sangat senang gila setup dia. Korang just beli mikrofon, ada stand, and then korang connectkan wire USB saja pergi ke PC dan yeah, good to go. Tapi kali ini dia agak complicated a little bit. Okay, saya perlu study sikit masa awal-awal nak beli kerana saya tak pernah gunakan mikrofon yang guna XLR. So, jom kita tengok apa yang jadi hari ni. Nak kata saya pandai sangat benda ni, technical tak pandai sangat, tapi tengok je lah. Jadi mikrofon ni dia datang daripada Spain. Kalau korang tengok dekat sini, nampak ni daripada Spain. Okay, spin lah. Jadi saya akan koyakkan benda ni. Okay, kita akan koyak. Security seal. Lemak. Saya telah terscratchkan dia punya kotak guys. Korang boleh tengok kat sini, dia punya perjalanan dia agak jauh. Okay, daripada Barcelona. Okay, saya beli pada 16 hari bulan, 17 hari bulan dia dia terbangkan. Okay, ini custom. And then dia pergi ke Germany pula. Okay, pergi ke Germany. Dari jalan lagi, dia jalan-jalan. Dia pergi pula Singapura pula. Okay, jalan lagi. Dan akhirnya sampai di Malaysia. Okay, kita sambung balik kita punya unboxing. Tadi pula nak cerita pasal benda lain. Alamak, tercalar sikit. Tak apa, kita pun nak buang kotak nanti. Siapa je simpan kotak kan? Gari! Okay. Ni saya just gerakkan macam ni. Okay. Woo! Alright, let's go. Jadi, nampak sangat salah dia tu. Jadi, mikrofon apa yang saya pilih untuk menjadi saya punya setup kali ni merupakan Shure. Macam nak sebut dia saya tak tahu, tapi saya panggil dia Shure. Okay, Legendary Performance model SM7B, Legendary Vocal Microphone. Jadi, fun fact mengenai mikrofon ni, sebenarnya mikrofon ni bukan model ni lah. Dia SM7 saja pernah digunakan oleh Michael Jackson. Yeah, Michael Jackson yang dia pernah pakai mikrofon ni guys. Okay, untuk lagu Thriller. Lagu dia tak boleh masuk. Copyright lagi kan, apa pun tak dapat. Jadi guys, batang apa yang saya akan pakai untuk memegang mikrofon ini? Ia merupakan, okey, dia punya packaging dia agak tebal sikit berbanding ini. Okey, adakah kita kena buat teknik tadi? Okey, bagus, itulah caranya. Pegang pakai kaki guys. Okey, dah nampak dah. Itu dia guys, korang dah nampak. Saya menggunakan Rode microphone punya untuk memegang dia. Rode guys. Okay, nampak guys. Jadi ini merupakan kita beli batang ni. Nampak ni. Mungkin saya rasa benda ni agak famous juga. Okay, dia nama PSA-1 Studio Arm. Arm lah nama dia. Arm. Okay, jadi beli ni je, tak dapat benda ni tau. Jangan salah faham. Ini korang kena beli Rode punya microphone kalau nak. Okay, ni rupa dia. Okay, audio interface brand dia, brand ni guys, Focusrite. Okay, ini merupakan Scarlett 2i2 third generation. Okay, harga dia saya beli berapa ringgit dia? RM680. Okay, by the way, yang ni saya beli dalam 300 lebih ke 400, saya tak ingat. Okay, lebih kurang 300 setengah something.
Lepas tu, ini saya beli dengan harga yang pada saya good deal, RM1,800. Lepas tu saya beli sekali dengan, bukan kena beli, memang kena bayar. Saya kena bayar tax RM250. Okey, jadi total dekat dalam RM2,000 lebih macam tu. Ini RM2,000, ini RM300.50. Lepas tu yang ni merupakan campur shipping dalam RM700 juga. Yang ni murah sikit. Satu ni RM45 guys. Jom kita tengok guys. Jeng jeng jeng. Belum lagi. Jeng jeng jeng. Itu dia. Original guys. Original. Lama. Siap ada stiker. Stiker ke? Adakah ni stiker? Let's go. Stiker guys. Guys. Dang. Sekejap. Aku nak tarik slow-slow. Risau guys. Benda mahal guys. Oh my god. Ya Allah. Berat juga mic ni. Dia punya agak ada berat yang agak ganas . Guys, mic dia guys. Aku rasa happy baik. Berat ni mic dia. Serius berat gila kan. Hello guys. Assalamualaikum bersama saya Lengsi Baik Mana hari ni. Hello guys, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Ahmad. Hari ni kita akan bermain game GTA 5. Macam. Kedek. Mantap. Jadi jom kita tengok mikrofon ni. Okay, mikrofon pula. Dia punya arm dia. Okay, ni kotak dia. Dari banyak kotak guys. So, inilah dia. Berat weh. Ya Allah, setup aku kali ni betul-betul berat dia. Ya Allah, tak relax guys. Caution, spring loaded. Berat gila. Kau bayangkan benda ni tak atas ni. Pap. Memang berat. Serius. Literally tak tipu, berat gila. Okay, so yeah. By the way, kabel. Okay, ni nanti kejap kita akan tunjuk macam mana kita set up. So ni kabel dia. Ada dua tau. Okay, dia tak pakai USB, dia pakai XLR. XLR ni memang mungkin lah untuk microphone. Nampak ni. Dia punya bentuk, dia punya kepala dia, mata dia macam ni. Sekejap. Nampak tu? Nampak tak? Mata dia? Yes, sir. Itulah dia. Dan dia agak tebal sikit. Okay. Satu ni RM45. Tak tahulah. Memang aku macam tu kot. After kita unbox semua, inilah yang kita akan dapat. Okay, yang pertama kita akan nampak mikrofon ni. Right. Jadi ini macam saya cakap tadi, Shure MB. Salah. SM7B guys. Okay, ni rupa dia kalau korang tengok close up. Right. Nampak ni. Besi tau, ni semua besi dan tak ada langsung plastik. Langsung. Even dia punya ni pun besi guys. Dia punya untuk skru ni pun besi. Right, ini audio interface dia. Scarlett punya brand. So, yes, kita boleh setting dia punya gain apa semua. Dan benda ni wajib . Wajib. Kalau kau beli ni, wajib ada ni. Okay, dia punya wajib dia sama dengan wajib ini. Dan wajib ni sama juga wajib ni. Okay. Wajib ni pula, ini merupakan untuk stand dia. Korang nampak road punya, nampak tu. Besar guys. Steady gila . Kau tengok. Semua besi . Semua ni, semua besi. Dan ini, in fact ni pun besi. Mungkin ni memang besi lah. So ni wire dia. Alright. So jom kita tengok setup saya jap. Sebelum ni saya menggunakan mic macam ni. Okay, korang nampak. Simple. Okay, setup zoom bam bam je. Mic ni punya stand pun saya beli atas member saya. Saya beli kat member saya, Imran namanya. Lama saya pakai. Dah tengok dia punya base je. Base macam tu je guys. Okay, memang langit dengan bumi. Dengan kita punya, tengok besi dia pun dah karat. Tengok, look at that. Besi pun dah karat. Sudah tiba masanya untuk kita menukar. Jadi kita cabut plug ni. Dan jom kita pasang baru, okay? Jadi guys, untuk pasang mikrofon baru, kena buka mikrofon lama. Okay, jadi ni kita buka je. Simple je dia punya setup dia. Alright, kita boleh buka macam ni. Dah berkarat lah weh benda ni. Dah berkarat dah. Dah cabut dah skru dia. Macam mana Mat nak buat ni? Okay, nice. Okay, dapat buka. Alright, very simple.
simpan kat bawah. Letak slow-slow. Okey. Selamat tinggal. Selamat tinggal terus. So, untuk memasang dia punya ni pula, okey, kita kenalah buka dia punya benda ni. Okey, hati-hati sebab dia ada spring. Okey, katanya spring loaded. Kita buka. Alright, jadi kita boleh buka. Oh, okey. Hey, okey. So, ini merupakan untuk kita sombat dia punya mic. Benda ni untuk kita pasang dia punya benda ni. So, dia ada dua benda. Alright, rod juga. Saya tak tahu macam nak pasang. Tapi, for sure ini untuk clamp. Ni clamping dia letak dekat meja. Lepas tu, kita tengok manual. Senang je, guys. Aduh, benda ni tak payah pakai. Okay, ni kita boleh get it sebab kita tak ada lubang dekat meja. Kalau korang ada lubang dekat meja, korang sombat benda ni dekat dalam lubang meja korang dan korang ikat di bawah. Settle. Tapi kan sebab meja saya tak ada lubang, kita pakai clamping ni. So, yang lama ni boleh buang. Okay. Ya, macam ni je clamp dia, guys. Tengok comparison between yang ni. Ini saya beli lama dah, 4 tahun lepas. Dengan yang road punya, guys. So, clamp ni korang just lekat dekat sini. Okay, nampak ni. Lekat dan just pusing benda ni. Ya Allah, terbalik, confident. Aduh. Buat malu lah, guys. Malu tu. Korang ambil batang besar ni. Korang sombat kat dalam lubang ni, guys. Okay. Sombat macam mana alignment, jangan lari. Pak masuk. Settle. Macam tu rupa dia. Let's go. Mantap. Kalau korang nak tengok, benda ni macam gimbal, guys. Tengok. Dia tak gerak. Dia macam gimbal sikit. Okay, cun. Mantap. Okay, jom kita try tengok configure benda ni pula. Macam mana. So, kita ambil benda ni. Kita cocok dekat macam ni. Maybe. Itu cara dia. Mungkin. I think so. Okay, jap. Aku kena luluskan dulu suruh dia kot. Okay. So, dia ada bagi satu adapter. Mungkin this will help our progress. Okay, lubang ni muat lubang ni. Okay, so kita kena masukkan yang ni. Dia bagi gold punya gold pattern. No, I don't know. Korang just masukkan kat dalam ni. Oh. Okay, sorry. Salah. Okay, cantik. Jadi ya. Jadi. Yantap. Okay, jadi ya. Yes. Okay, so ni aku ketatkan. Okay, ngam. Dia dah masuk dalam tu. Kita ambil benda ni. Kita cocok dia. Dan kita buat benda sama kat macam tadi. Serius lah jadi macam ni? Serius lah? Oh my god! Hello, assalamualaikum guys! Ui, serius lah macam ni. Okay guys, so so saya rasa betul saya pasang ni. Okay, korang tengok ni cara saya pasang. So, mungkin macam ni. Nampak ni? Mic. Okay, sini. Dan kabel naik atas. Okay. Jadi kita akan pasang kabel. Yang best tu macam selalu mic kan, dia kat belakang tau. Dia punya USB lah, apa benda XLR lah. Tapi ni dia design letak kat tepi ni, guys. So wire memang cantik. Ni atas. Okay, jom kita try pasang wire pula. Okay, now settle setup untuk microphone dengan arm. Sekarang ni nak setup benda ni pula. Menatang ni pula ni. Ni menatang ni. Jadi benda ni dia ada pakai. Kat belakang ni ada USB. Okay. So mungkin kita kena connect USB ni pergi ke kita punya PC. And then kita akan letak benda ni kat bawah ni. Kita masukkan XLR cable tu daripada sini. Okay, kita akan bawa pergi ke sini. Okay. Tapi tu sekejap lagi saya buat cable management. Mungkin saya tak tunjuk sebab saya nak kena masuk wire tu kat belakang semua. Okay. Saya masukkan wire dia pergi kat sini. Lepas tu saya setting dia punya gain. Lepas tu insyaAllah tengok macam mana jadi dia. Okay. So, layan je lah aku punya, apa ni orang panggil, timelapse. Okay. Okay guys, so saya dah pasang wire, nampak tak? Look at this, okay. Kau tengok betapa bagusnya road punya arm ni. Dia siap bagi cable management untuk something ni, benda ni lah.
Okay, jadi tengok saya connectkan daripada microphone. Saya naik, dia turun balik. Siau, turun balik. Dan saya pergi. Saya akan buat cable management lebih baik daripada ni. Tapi for this video, saya nak cepat. So, tengok ni, dia sampai ke sini guys. Jadi, katakanlah, dengarkanlah. Katanya kita kena setting sampai gain dia nampak warna hijau. Aku tak sure. Okay, sebab benda ni perlu disetting ya. Perlu disetting dan perlu difahami ya. Tapi saya masih noob lagi. Saya tak faham apa benda menatang ni. Jadi saya akan pergi belajar dekat YouTube, ambil course dan ambil degree, diploma supaya saya faham apa yang saya buat. Jadi, setiap lagi kita akan tengok macam mana sound dia. Okey, jap. Saya nak tengok muka saya. Saya pun hidung muka saya. Jadi, setiap lagi kita akan tengok macam mana sound dia. Adakah sound dia sedap sangat ke? Ataupun tak sedap ke? Kita akan tengok. Okey? By the way, korang mesti akan macam amazed lah. Sebab mic aku yang pakai dekat kamera ni sampah lah. Okey? Kita akan tengok yang ni biar. Guys, okey? Katakanlah, dengarkanlah. Tunggu lagi, guys. Biar aku set up. Aku tak faham apa benda yang aku buat sekarang ni. Bye. Ha, tada. Guys, so saya dah pasang mic ni dengan bar ni semua. Okey, dah masukkan wire dan yes, ini merupakan quality untuk mic ni. Memang pada saya sangat terbaik sebab dia pick up sound daripada depan terus. Okey, direct. Okey, dan saya boleh gerak-gerak kalau saya nak macam ni kan. Okey, contohlah Blue Yeti saya tu dia macam pick up orang kata suara yang besar. Okey, dia punya range itu dia macam satu bilik tau. Dengar bergema. Sebab saya record ni dekat ruang yang sangat besar. Jadi agak apa orang kata macam roomy lah sound tu. Tapi ini dia macam direct kepada saya. Dan saya rasa macam ngam. Dan contoh kalau saya cakap di sebelah sini. Nampak korang macam kurang dengar. Kalau saya cakap di sebelah sini korang kurang dengar. So dia macam pick up dekat sini. In fact kalau saya cakap macam ni pun. Nampak Kurang kan? Kurang gila kan bunyi dia kan? Okay. So by the way dekat sekeliling saya ni sebenarnya environment agak bising. Okay, saya ada satu kipas dekat sini, saya ada satu kipas dekat sini dan saya buka aircon dekat atas. So ada tiga termasuk PC saya sendiri dekat depan saya. Tapi kalau saya senyap sekarang, korang tak dengar apa-apa kan? Sebab apa? Sebab memang dia punya noise untuk cancel tu memang terbaik. Okay. Dan dekat belakang ni dia ada setting sebenarnya. Okay. Tapi saya settingkan dia pola. Dia punya bukan pola pattern. Dia punya pattern tu macam dash. Macam straight je. Okay. Saya akan belajar lagi. Sebab banyak lagi benda yang saya nak belajar. Banyak suara yang korang dengar sekarang ni. Dia dah telah ditune sikit. Okay. Saya tune sikit je. Okay. Supaya saya slowkan sikit suara dia. Okay. Actually voice untuk mic ni agak slow sikit. Okay, sebab dia sebenarnya memang orang kata very quiet mic lah. Jadi kalau kita nak kuat, kita kena pakai dia panggil cloud lifter. Okay, yang itu untuk adapter ataupun attachment dia supaya dia dapat boostkan lagi tanpa kita naikkan gain. Tapi so far saya pakai, saya okay je kot. Sebab mungkin suara saya pun kuat. Dan yes, saya rasa saya memang sangat puas hati. Next video yang saya akan buat lepas ni, saya akan pakai mic ni. Jadi itu saja untuk video kali ni. If korang suka dengan video ni, korang boleh like video ni. If korang suka dengan channel ni, korang boleh subscribe channel ni down below. Dan kita akan jumpa lagi dalam next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao.